atap. Ya, saudara-saudara, kendatipun suasana mendung, namun suhu masih bergeser di angka 29 derajat Celcius dengan angin bergerak dari arah barat daya menuju timur laut, dan matahari tidak kelihatan, namun baik, untuk menantikan jalannya pertandingan di babak pertama. Halo Bang, semangat Bang. Jangan lupa subscribe. Masuk surga, oke? Betul Bang, patron Bang ini. Ya halo Mas. Sehat Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah, rumah ini juga. Ya rumah. Oh, rumah ini. Dan. Ya, contoh kedua kesebelasan kenapa menyusul ke perangkat pertandingan untuk melakukan verifikasi kartu identitas terlebih dahulu. Oh, kebalik. Semangat yo, YouTuber misteri. Eri ke contoh fontku. Cadangannya masuk duluan. Cadangannya. Ya, selamat sore saudara-saudara yang telah hadir di sini, dan di sini saya tidak akan lupa untuk mengingatkan bahwa jangan lupa memakai masker, patuhi protokol kesehatan, dan selalu jaga jarak. Sekali lagi untuk para pengunjung atau para penonton pada pertandingan sore hari ini, diharapkan selalu mematuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker, dan selalu jaga jarak. Ya, pertandingan sore hari ini yaitu mempertemukan di pertandingan kedua yaitu antara Persela Banser menghadapi Kota Taruna Pamincen, yang kali ini kedua kesebelasan sudah memasuki lapangan, di mana Persela Banser menggunakan jersey warna pink, hitam, dan hitam, sedangkan Duta Taruna Pamijen menggunakan jersey biru, biru, dan biru. Ya, dimanakah pertandingan pada sore hari ini? Siapakah yang akan menangkan pertandingan sore pada sore hari ini? Dan siapakah yang akan bertemu dengan pemenang pertandingan pertama, yaitu Kusuma Semampir? Kita lihat saudara-saudara pertandingan match kedua Kepala Desa Cup Desa Karang Nangka tahun 2021. Jalan saudara-saudara masih pun dalam memasuki pertandingan ke lapangan, dan kedua kesebelasan juga memasuki, di mana susunan pemain saya bacakan sekali lagi, di mana Persela Banser
menggunakan formasi 4-1-4-1 di mana sangke berada di mas di lini belakang ada Herman, Tuho, Mulun, Adis, dan Koca. Di tengah ada Agus dan empat lagi ada Fian, Eri, Heru, dan Dinar, dan memiliki striker yang bernama Anton. Dan dari Putra Taruna menggunakan formasi 4-3-3 di mana sang kiper yaitu Darake, kemudian di lini belakang ada Alfian, Rizal, Fadli, dan Dalva, kemudian di lini tengah ada Farel, Rizky, dan Zidan, dan lini depannya yaitu ada Fendi, Farhan, dan Opin. Ya, kali ini kita lihat saudara-saudara, kedua kesebelasan sudah bersiap-siap melakukan pertandingan babak pertama. Bakal seru sekali pertandingan pada hari ini, di mana pemenang pada pertandingan hari ini akan bertemu pertandingan kemarin yaitu Kusuma Sumampir. Ya, pertandingan babak pertama sudah dimulai. Kali ini bola berada di sebelah utara yaitu ada Persebaya Bosnya. Kali ini ada siapa di sana, umpan bermain di belakang Satya, masih menguasai bola, umpan lagi bermain 1-2 cantik sekali dia bermain 1-2 kembali berada di sebelah pinggir, umpan 1-2 lagi dan nampaknya bola keluar lapangan. Kali ini saudara-saudara yaitu ada nampaknya di sana ada Dinar. Kali ini bola lemparan jauh ke sana, masih bermain-main di sana, dibuang saja oleh pemain belakang tadi di sana, nampaknya ada Herman atau Tio. Kita lihat saudara-saudara masih menyaksikan ke sana, cantik sekali kiri nomor punggung 28 ada Rizky. Rizky menguasai bola, umpan kepada siapa, masih Rizky, umpan lagi kepada ada Alvin nomor punggung 9, masih menguasai bola, umpan siapa, umpan lambung ke tengah, siapa yang bisa, nampaknya masih bisa dihalau, kalau ini bermain di sana dan masih bisa dihalau tadi oleh sang kiper dari Base yaitu ada Dimas. Dimas kali ini masih menyaksikan bola, umpan ke bola nomor punggung 8 di sana ada Caca, Caca menguasai bola sendirian, umpan lagi di sana manjat, cantik sekali ada nomor punggung 10 di sana ada Fian, dan masih ngasih bola berduel tadi dengan nomor 20 pada Rizky, pemain lagi pemain lagi ada Arvin, Arvin lembang ke tengah di sana ada siapa, gerangan botak adik bola di sana ada sini Ergi, oh nampaknya ada Ergi pun lagi jangan turban siapa yang tuju, oh nampaknya masih bisa dihalau tadi ada nomor 20 pada Dinar dan masih ngasih bola di bayang bayang nomor 20 pada Arvin, kalau nomor lagi ke belakang umpan jauh ke depan siapa yang dituju nampaknya masih bisa dihalau kalau ini ada nomor 20 pada Rizky, Rizky umpan lagi manja kepada Alvin langsung menguasai bola, siapa kaya gerangan yang agak kaya dapat lari 1-2 namanya bisa diambil oleh Sosa, masih bisa dihalau kembali nampaknya saudara-saudara dan menghasilkan lembaran ke dalam satu yang menjadi untuk kesebelasan Persebaya Bosnya. Kali ini umpan bermain di sana ada nomor punggung 14 ada Eri, Eri menghasilkan kepada siapa gerangan ada Dinar, Dinar masih di sana umpan lalu dan dihalau tadi oleh Pagi, Pagi lagi diperlukan kepada Fenty, Fenty masih menguasai bola bermain 1-2 sana, kali dibayang-bayangnya oleh Yuyun, nampaknya di sana masih bermain dan ada aduk siapa di sana, ada pelanggaran nampaknya dilakukan oleh pemain dari Persebaya Bosnya yang menghasilkan tendangan bebas saja bagi Putra Taruna Pamijen. Kita lihat saudara-saudara jarak tidak terlalu jauh, apakah akan langsung ke gawang ataukah diumpat lambung saja kepada teman-temannya yang berada di depan gawang. Kali ini ada nomor 8 yang akan mengambil tendangan bebas ini ada Sidan. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, bercanggur dengan pemain base. Ya, apakah akan langsung ke gawang ataukah umpan saja juga saudara-saudara sudah menembak, masih bisa memantau para pegutis. Kali ini masih berdaya udara, dibuang saja tadi nomor punggung 5 dan Herman. Herman kali ini ada nomor punggung 19 dari Dutang Garuna. Umpan yang jauh ke depan, oh masih bisa dikuasai tadi oleh Eri. Eri umpan jauh ke depan, siapa kali ini nomor punggung 10 dari Fian. Oh namanya masih berdaya kembali di sana, apakah yang satu bola? Ini lah masih berdaya dia dari nomor punggung 22. Di sana ada siapa kan? Sebuahan, ada Rizal. Ya, umpan lagi teman, cantik sekali datang 14 di sana. Kita lihat saudara-saudara, ada Fael yang jauh ke depan. Masih bisa dihalau, ya tadi oleh Tio, untuk mengamankan gawangnya dan menghasilkan lepak pojok kali ini untuk kesebelasan Putra Taruna Pamijen. Kali ini kita lihat saudara-saudara
berbahaya bagi pertahanan Persebaya Bahasa. Kali ini ada siapa yang akan mengambil umpan jaga jauh ke depan. Gerangan masih dihalau ke dalam keeper, dibuang saja kali ini oleh pemain. Ada Rizal kali ini berdua-dua dengan Rian. Kali ini umpan lagi bermain saya dua pada Rizal lagi baik. Eri umpan jauh ke depan bersiap bawah gerangan. Masih dihalau kita berdua di sana. Kita lihat berdua-dua kali ini pada siapa lagi nomor punggung. Bermain satu-dua. Tahan di saling berlawan umpan jauh ke depan. Ada Alvin juga berada di bawah lagi. Mas yang dibuang saja tadi oleh sang keeper yang maju untuk menyelamatkan gawangnya atau mengamankan gawangnya itu Dimas. Permainan yang sangat cantik dan menghasilkan sepak pojok nampaknya yang kedua bagi Buta Taruna Famijen. Siapakah yang akan mengambil sepak pojok kali ini? Kita lihat saudara-saudara kembali ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Buta Taruna. Bahaya bagi Persebaya Bahasa kali ini. Bola sudah ditendang nabaknya, ditendang sepakannya tujuh. Oh nabaknya dan menghasilkan tendangan gawang saja yang terjadi. Aman kali ini gawang dari Persebaya Bahasa. Pertandingan sangat menarik kali ini. Persebaya Taruna langsung melaksanakan penyerangan. Di sini langsung saja tadi hampir masuk dan masih melenceng di gawang Persebaya Bahasa. Kali ini Dimas, kiper dari Persebaya Bahasa yang akan menendang. Siapakah yang butuh umpan lagi jauh ke depan? Masih bisa dihalau nampaknya, tidak ada yang mengambil. Nah, masuk bermain dua di sana aja. Masih mengotak-atik jauh sana. Siapakah yang butuh? Ada nama punggung 28, ada Rizky. Umpan lagi sana, Alvin umpan lagi namanya salah passing. Di sini ada nama punggung 5, ada Herman. Herman berada siapa di sana? Ada Fian. Oh, nampaknya bola terlalu deras dan menghasilkan lebaran ke dalam. Kalian dari Rizky lagi. Rizky menguasai bola, berduel diambil oleh siapa kali gerangan, lolos, berduel di sana, ada siapa kali di sana, masih otak-atik bola, cantik sekali dalam 84, masing-masing menguasai bola, otak-atik, iya, masih serangan bola, teman-teman 15, biasakan dari siapa kali gerangan, ada Agus, umpan lagi ke depan, nomor 22, Dinar, masih